Dengar pisan peluang-peluang dari KKN kanggo ngantisipasi kanggo masyarakat. Nuhun pisan kasih dengan KKN ya Allah. Alhamdulillah cara penyampaian ke masyarakat punya satu saya KKN mah gitu. Ayalah peningkatan gitu. Mohon amin. Karena kegiatan gaya bendena gitu. Jangan dilupakan lah. Mohon kasadayana jadi yang gitunya di atasnya ngantunkan teh celup plus ngantunkan teh kabar-kabar aja. Oh gitu. Jadi nah gitunya. Ya pada adik-adik KKN mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, simpatinya, adik-adik mau datang berkunjung ke sekolah kami. Khususnya di bidang keperawatan, restoran aja mungkin menambahkan kalau tadi di bidang pendidikan, di bidang kesehatan pun sama. Istilahnya adik-adik terjun ke masyarakat di pengajian, bahkan mengenai kesehatan, keadilan, kesehatan keluarga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan adik-adik KKN ke masyarakat itu betul-betul dimanfaatkan. Saya berterima kasih atas bantuan segala-galanya buat anak-anaknya supaya jangan dilupakan lah kebaikan-kebaikan yang ada di kampung kami. Teman-teman untuk KKN dan saya berharap kepada KKN yang masih sekolah supaya lulus berhasil ya. Sekian yang terima kasih. Ah, ya. Sangat berterima kasih karena seudahnya ada anak KKN. Jadi segala kegiatan di khususnya di RT saya, di RT 01 dan Kampung Andi Jaya khususnya pada umumnya. Jadi alhamdulillah ada peningkatan gitu. Tolong jangan dilupakanlah masyarakat kami gitu ya, masyarakat Cikoper gitu. Dan kapan-kapan kami dengan tangan terbuka siap untuk menerima kedatangan adik-adik semua. Kesannya setelah datang KKN ke sini, alhamdulillah cukup baik. Terus dari penataan terhadap kesehatan, penataan dengan pemuda itu cukup ya, cukup bagus. Bekerja sama dengan kepala desa juga cukup baik. Ya, saya ucapkan terima kasih juga. Mohon maaf atas warga kami dalam kegiatan misalkan kurang begitu datang kompak. Terima kasih ya khusus bagi kami emang dengan adanya kapan lagi bisa datang ke sini. Bagi masyarakat utama diutamakan sektor kesehatan itu yang bisa kami terima. Terima kasih yang bisa kami terima khusus dari Unpad Bandung di mana bagi masyarakat kami itu sangat banyak kompak pendidikan dan kesehatan. Ya maaf kepada adik-adik, jangan lupa apalagi kabaring bermain ke sini, jangan lupa menggosok gigi apalagi selalu ingat sama bapak di sini, sama ibu, sama masyarakat di sini. Jangan dilupakan apalagi bermain ke sini. Kesan diri saya ini saya dari kamu sendiri. Bukan. Kesannya jadi terima kasih. KKN atas kedatangannya dan sebagainya untuk kemanfaatan daerah saya di situ pari. Saya dan umumnya kepada daerah desa Cikoper. Dikarenakan sudah ada kemanfaatannya lalunya dicurahkan kepada masyarakat dan siap untuk menjadi dunia. Kita dapat dirasakan sama masyarakat yang tadinya sama masyarakat kurang begitu antusias masalah perilaku sehat sekarang bisa berubah. Informasi-informasi yang KKN sampaikan ke masyarakat
mungkin jangan dilupakanlah waktu-waktu kita di Cibeber, juga mohon keberhasilan hasil kerja di sini bisa disampaikan di kampus-kampus di Bandung. Lah, hadirnya para KKN ke Desa Cibeber mungkin ini ada titik pertemuan dan keberisahan. Mungkin kita bertemu ini di sini selama 4 hari. Nah, nanti setelahnya pulang ke kampusnya masing-masing, harapan saya dengan hadirnya para KKN ke Desa Cibeber ini merupakan satu persahabatan yang panjang. Segitu aja pesan dari Pak Dusun Roke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ada anak KKN. Walaupun ke belakang sering ada KKN, tapi tidak seakrab begini ya, Mak. Barusan ada anak yang cukup akrab di pengajian aja, di rapatan aja, gak kunjung ke rumah, kan ini beda dengan yang lain. Jadi lebih erat, gitu. Hikmahnya besar sekali. Itu KKN yang sekarang insya Allah lah jadi sukses semuanya. Amin. Nih, terima kasih pada KKN. Non Aritos Uih ka Bandung. Teu kenging hilang ka urang kampung. Ampun. Ke hari-hari raya. Kak Dindaha ka palih dieu ka kampung. Mohon. Pasti. Dieu terbuka. Aritos Uih ulah hilap ka urang Cibeber sadayana. Sareng kaayaan KKN di dieu ramah sadayana gaul sadayana. Teu aya cawadeunana, teu aya ka pinan nu mika sedih gitu. Sadayana ge pikara resep ka di dieu teh gitu. Ibu gimana kesannya terhadap anak-anak KKN, Ibu? Ini bangga. Itu kampung-kampung makin rame. Pelaksanaan itu di dalam Desa Cibeber ini menjadi spirit atau menunjang dalam pendidikan masa-masa bakal datang. Orangnya ganteng-ganteng, ceweknya cantik-cantik, membuat semua pemuda di sini terkesan. Setidaknya dalam setiap kegiatan, arti kehadiran KKN dari Unpad ini memberikan motivasi tersendiri dalam berbagai macam kegiatan, terutama dalam kegiatan-kegiatan dalam pertandingan-pertandingan olahraga. Alhamdulillah, neng, di kegiatan-kegiatan di desa yang tadinya belum ada, belum digali, alhamdulillah ada KKN ini bisa bermanfaat. Terus di kampung-kampung bisa rame, apalagi di desa. Biasa di desa yang ada itu cuma staf-staf sehari-hari. Berkaitan dengan ada KKN ini, alhamdulillah tiap-tiap hari itu ada aja KKN yang istilahnya mau minta informasi keberadaan di kampung kami. Alhamdulillah, terima kasih kepada khusus istilahnya kepada pembimbing KKN, umumnya kepada adik-adik sekalian yang telah bisa melaksanakan program-program suatu anugerah, suatu kemanfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat kami. Cuman sebaliknya dari kami khususnya, umumnya dari masyarakat Desa Cibeber, apa-apa yang telah disampaikan oleh adik-adik tidak bisa membalas dengan balasan yang setimpal. Apa yang dicita-citakan oleh adik-adik ini bisa terlaksana. Sementara sekian dari kami, mudah-mudahan apa-apa yang telah dibicarakan oleh kami ini ada manfaatnya khusus buat adik-adik sekalian,
umumnya buat masyarakat kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.